spektakuler Dreambox Indonesia. Ada Uan, asik. Namanya udah enak ya. Semoga kau bisa mendapat uang dengan menjawab 5 pertanyaan saya dan bawa uang sebesar 50 juta rupiah. Sudah siap? Siap. Semoga beruntung. Uan dari tim Juicy Lucy di Dreambox. Di babak ini, perwakilan dari tim pemenang harus menjawab 5 pertanyaan dengan 2 kali kesempatan minta tolong, yaitu kepada tim kawan dan tim lawan. Jika semua pertanyaan berhasil dijawab, akan mendapat hadiah istimewa di dalam Dreambox. Sekarang kita mulai babak Dreambox. Pertanyaan pertama, 1 juta rupiah. Seseorang yang seolah bernyanyi dengan menggerakkan bibirnya berbarengan dengan lirik lagu yang dimainkan. Seperti yang biasa saya lakukan saat bernyanyi. Itu disebut dengan apa? Lip sync. Lip sync. Kalau yakin kunci, kalau tidak pikir lagi. Yakin dong. Yakin sekali dia, walau waktu belum habis. Saya konfirmasi lagi. Lip sync kunci. Lip sync. Kunci? Kunci. Dan ternyata jawaban lip sync, jawaban yang benar sekali. 1 juta pertama. Kita ke pertanyaan kedua. 2 juta rupiah. Hari Musik Nasional ditetapkan pada tanggal 9 Maret. Disamakan dengan hari lahir salah satu pahlawan nasional. Pertanyaannya, siapa nama pahlawan yang dimaksud? A. Ismail Marzuki. B. W.R. Supratman. C. Sayuti Melik. Silakan Anda pilih dengan waktu 10 detik. Boleh nanya ke Ada Ben? Boleh. Silakan Ada Ben, 1 juta rupiah. Apa? B katanya. Oke lah. Jawabannya? Percaya. Apa itu? W.R. Supratman. Kunci! Katanya W.R. Supratman. Dan jawaban Anda? Membuat Anda harus lanjut ke pertanyaan ketiga. Benar sekali! Deg-degan banget ya? Deg-degan. Sama. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. 3 juta rupiah. Berasal dari provinsi manakah lagu daerah yang berjudul Potong Bebek Angsa? Kita kan sering dengar ya. Potong bebek angsa, masak di kuali, Nona minta dansa. Ada Nona minta dansa, itu ada Nona. Nona minta dansa. Waktu sudah habis, mau minta tolong? Boleh minta tolong. Silakan. Potong bebek angsa, masak di kuali. Nona minta dansa. Barat timur. Timur lah. Dansa apa kali? Sorong. Nah, sorong ke kiri. Sorong ke kanan. Kalau dari kalimat kata-katanya sih, feeling gue dari timur, daerah timur. Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Kita kunci? Kunci dong. Kunci! Dan jawabanmu sangat-sangat benar sekali. Luar biasa sepak terjang uang. Pertanyaan keempat, 4 juta rupiah sebelum kita ke pertanyaan 50 juta rupiah. Bagaimanakah menuliskan angka Romawi untuk tahun 2024. Angka Romawinya gimana? Coba tulis 2024. 2000. Jadi kalau 1000 tuh gimana? 1000. Mana saya tahu. Ayo, ayo bisa, ayo. 2024. 2024. Ya. 1-1 terus ada V. Enggak ada V. 1-1. 1-1 V. Love. Love. Waktu habis.
Koci. Ada love-nya dia. Apakah love ini bisa membuat jawaban dia menjadi benar? Dan Anda pasti tidak menduga kalau jawaban Anda ternyata benar, benar, salah. Kayaknya saya tahu memang susah sekali ya. Coba kita lihat, silakan bergabung. Jawaban yang benar. Nih lu baca. M. Mana anak IPS? M. Kan 1000 tuh berapa? M. Oh. 1000 kan M. Jadi kalau 2000 MM. Iya kan? Nah, kalau X itu 10. Jadi MM XX 20. 4 IP. Kalau V 5, kalau 4 IP. Begitu doang. Doang. Tidak apa-apa, Juicy Lucy. Anda sudah sampai ke pertanyaan keempat. Maka total hadiah kalian cukup besar. Kalian bawa pulang uang sebesar 7 juta rupiah. Dan ada Ben, tadi dapat tambah 1 juta. Jadi 4.300.000 rupiah. 11 juta lebih kita keluarkan hari ini. Terima kasih banyak dan ingat hati-hati. Lelaki modus bangunin kamu untuk sahur, tapi gak berani bangun rumah tangga sama kamu. Yeah. Itu. Ketemu lagi di Dreambox Indonesia. Dah. Tuhan, Tuhan yang Maha Esa, tempat aku berbunyi.